Rachel Muhammad dan Rizky Billar berantem karena Lesti. Begini faktanya. Aktor Rachel Muhammad beberapa waktu sempat menjadi sorotan terkait videonya yang membahas Rizky Billar dan Lesti Kejora. Yang terbaru, mantan kekasih cita-citata ini pun mengungkapkan fakta mengejutkan. Seperti diketahui beberapa waktu lalu hubungan Rachel Muhammad dan Rizky Billar sempat merenggang. Hal ini lantaran video yang diunggah di kanal YouTube Rachel menyinggung Lesti Kejora dan Cuksiva. Yang terbaru, Rachel Muhammad beberkan fakta mengejutkan tentang hubungannya bersama Billar. Mau tahu seperti apa? Simak artikel berikut ini. Rachel membuat konten yang membahas dan membandingkan dua wanita yang dikabarkan dekat dan dijodoh-jodohkan dengan Rizky Billar yakni Lesti Kejora dan Cuksiva. Suami artis Davina Jamasir menegaskan dirinya tidak ada niatan membandingkan wanita yang dikabarkan dekat dengan sahabatnya tersebut. Gue kepleset konten, awalnya gue gak mau takedown. Namun akhirnya Billar menyarankan untuk dicut. Jadi ya udahlah ditakedown aja. Ujar Rachel dilansir intip seleb dari kanal YouTube KH Infotainment pada Selasa, tanggal 8 September tahun 2020. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau ini mengaku banyak mendapatkan hujatan dari para netizen terkait video yang membahas Rizky Billar beberapa waktu lalu. Artis berusia 29 tahun ini memberikan alasan mengapa baru buka suara mengenai hal tersebut. Selama ini diem aja karena kita mau menjelaskan kita baik-baik aja juga gak bisa membendung komentar netizen. Sebenarnya justru malah kita itu iseng, artikelnya pada ramekan, ya udahlah isengin sekalian, ujar Rachel. Setelah viral dengan konten YouTube yang berkaitan dengan Rizky Billar, ia pun mengaku kini lebih berhati-hati dalam membuat konten. Gue sama tim bilang apa nih yang harus kita angkat. Dari situ kita angkat prestasi yang pernah berhubungan dengan Rizky Billar. Hikmahnya harus lebih hati-hati, tambahnya. Ketika videonya viral, banyak para fans Rizky Billar yang menyayangkan sikap Rachel Muhammad. Seperti diketahui Rizky Billar kini tengah dekat dengan pelantun lagu Kejora tersebut. Namun dalam video itu, Rachel seolah membandingkan Cuksiva dan Lesti Kejora. Menanggapi hal tersebut, aktor tampan satu ini buka suara. Rachel Muhammad menegaskan bahwa ia tetap menjalin hubungan baik sebagai sahabat. Bahkan Rachel dan Billar belum lama ini sudah membuat konten video bersama lagi di YouTube. Gak ada apa-apa, jadi lelucon buat kita. Gak ada berantem-berantem, nikmatin aja. Yang penting gue sama Rizky Billar masih baik-baik aja, ujar Rachel Muhammad.